Suamiku guys, karena kan biasanya dia ngeprank aku. Sekarang aku mau ngeprank dia. Prank apa tuh? Aku mau ngeprank. Dia tuh kan super geli banget. Tapi bohong. Nah, dia tuh nggak bisa tuh kalau misalnya susunya tuh dipegangin. Namanya kita kan gemes ya sebagai istri ya. Pengen remes susunya gitu, pengen gak diam dimasukin kalau susu diremes keluar. Tapi kan aku remes susunya dia gitu, pengen aku. Karena dia tuh super duper geli banget. Padahal ya, kalau kata orang-orang, kalau misalkan setelah nikah tuh kan gak gelian. Tapi bohong. Tapi itu masih aja gelian. Aku memang dulu gelian banget. Tapi setelah nikah tuh gak ada tuh geli-gelian. Tapi dia masih tetap gelian, kan gemes ya. Jadi aku pengen megang musuh dia, dia tuh gimana sih reaksinya. Dia tuh bakalan marah apa enggak? Karena biasanya aku tuh bisa sampai berantem sama dia karena dia tuh enggak mau banget dipegang susunya, diremes susunya. Nah, kali ini aku pengen banget ngeliat reaksinya dia direkam gitu. Biar gimana sih reaksinya dia tuh? Jengkel ya. Dia lagi di luar, guys. Nah, nanti kita panggil. Kameranya biar ada tetap di sini. Ini udah tersetting tertutup ya. Kita panggil aja dia. Okay, guys. Nah, buat kalian semua jangan lupa di subscribe, like, comment, and share karena subscribe itu gratis. Guys, tonton video ini sampai habis. Oke? A few moments later. Langsung saja ya guys ke video selanjutnya. Kita panggil ayam. Yang? Apa? Yang? Apa? Hey, sini deh. Apa? Bruh. Selamat sore deh gitu. Kades. Ini loh yang aku ini. Seperti itu. Beli. Ya udah makanya pun ada aja ngomong adiknya. Deh lagi apa? Udah malam belum? Udah mandi? Doain dengan hari ini apa aja? Doain ya deh. Hari ini apa? Aku pusing. Tapi bohong. Bener loh ya. Tuh kan adiknya nggak sabar deh lihat adiknya nendang-nendang. Apa manggil-manggil ada mana apa? Susu, mana susu? Ini susuku. Apa yang? Ini susuku. Ini susuku. Gamisan terus karena kan kalau misalnya pakai anduk itu udah perutnya udah nggak bisa udah tapi bohong makanya minta beliin yang baru minta beliin yang gede anduknya ya nanti beli gampang beli yang sakit yang ngapa kamu makan susu gemes aku sama kamu kamu tuh aneh loh orang mau nikah orang mau nikah tuh nggak ada loh yang beli tapi bohong siapa aku masih beli ya aneh ya emang aku dari kamu tuh gak kebiasaannya bagi sini aku cium sini masa huh? Males kan aku udah dulu geli udah tahu aku geli aku ya
kamu beda kan, aku udah dulu belian orang di temanku baru gini aja udah beli. Aku geli. Kemarin geli. Aku enggak mau tidur tak gini-gini enggak geli. Ya kan turun. Turun ya, juga enggak sadar jadi kan diapain aja ya enggak geli lah. Kalau tidurnya tapi bohong. Aku enggak pernah ngorok. Aku lo tidurnya mengkem terus. Enggak apa-apa orang jangan. Katanya tapi kalau orang ngorok itu apa namanya? Namanya? Ini suke. Ini mana susumu? Ini susuku. Ini susuku. Susuku makan. Jelek lah. Ya kali susunya gede aneh. Beli ayam. Coba coba tahan 5 menit, 5 detik. 5 detik ya tahan ya. Enggak dulu. Bruh. Aku emang gelian dari dulu. Orang temanku baru gini aja aku udah belum sampai udah. Tapi kata orang kalau misalnya tapi bohong. Gelian sayang. Kata siapa? Buktinya aku masih geli. Aduh. Kalau kamu tuh ingin bohong. Beneran lah buat apa aku bohong? Ya geli. Ayam. Gelek ayam. Jangan megan lo, bukan murim. Jangan megangin susu. Oh, ya, hey. Ini tanggung jawab siapa ini? Bukan murim kok. Ade udah mulai membesar. Bentar lagi kita melihat tendangannya si Ade. Kok bisa ngomongan? Apa sebenarnya lagunya? Tumbuh besar anakku. Cinta pula. Terus habis itu kalau misalkan adiknya udah nendam-nendam, siapa suka hati tepuk tangan. Nanti adiknya nendam-nendam lagi. Aduh sakit. Dia nanya gitu. Jangan megangin susu. Makanya 5 detik aja, 5 detik. 1 detik aja gak bisa kok. Itu walaupun kamu belum nempel ya, itu rasanya udah kayak nempel. Kenapa kembali kamu rasanya geli kayak mana? Ya geli lah, namanya geli ya, namanya udah fobia geli ya gimana? Fobia tuh enggak, geli itu bukan fobia, kok fobia sih? Ya iyalah. Ya bukan. Fobia itu geli termasuk. Cuma bulan kamu aja gini-gini ya enggak apa-apa. Geli ah. Kamu gini-gini aja geli. Ya gimana orang aku dari dulu udah gelian kok. Ini susuku. Ini susuku. Apa? Kamu tuh ngelus-ngelus. Hah, ngelus-ngelus aja. Udah aku pokoknya. Atau kemana? Bukan, gak geli kan? Geli. Tuh bisa nahan, 5 detik aja, coba sih. Iya, 5 detik. Merinding. 5 detik aja lo ya. Geli ya, udah lah. Kamu ini gak jelas. Gak jelas. Manggil-manggil. Oke okay, guys, hey. Kali ini apa namanya tuh aku megang susu dia berhasil. Emang dia tuh gelian guys, bukan rekayasa ya. Aduh, bukan rekayasa ya gelinya, tapi emang bener-bener geli guys. Itulah reaksinya dia kalau misalkan susunya dia dipegang. Sini ayang, aku lagi video. Reaksi suami ketika susunya dipegang. Mana susumu? Ini susuku, susu kanan, susuku, susu kiri, susuku, susu. Oke guys, cukup sekian ya guys video dari aku, video dari kami. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share karena subscribe itu gratis guys. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.